kuncinya itu ada nomor serinya ini. Ini ada nomor serinya ya, guys. Nah, ini ada nomor serinya. Itu original, cuman dua klik, ini dua kabel aja. Nah, ini untuk pemutus dan penghubung arus listrik yang lewat kabel ini atau kontak ini cuman kabel dua. Kalau yang GL100 Assalamualaikum guys, berjumpa lagi dengan channel Robot. Sore hari ini saya akan membahas ini dudukan kunci kontak Honda CB100 original. CB125 itu modelnya seperti ini. Ini biaya ini ditempatkan di bawah tangki ya guys, yang dapat frame depan sebelah kiri. Ini ciri-cirinya yang original itu mesti sini ada karetnya guys. Ini ada karetnya, terus ini juga ada karetnya. Ini untuk lubang kabelnya, terus ini yang dapat frame atau rangka ini hilang satu guys, yang karetnya. Kalau yang ini untuk kontaknya, ini model yang ini ya, yang ini yang ada kontaknya. Ini kontaknya itu original, tapi anak kuncinya itu hilang, terus saya buatkan dari kunci almari guys. Kalau yang original itu kuncinya itu ada nomor serinya ini. Ini ada nomor serinya ya guys. Nah, ini ada nomor serinya. Itu original, cuman dua klik, ini dua kabel aja. Nah, ini untuk pemutus dan penghubung arus listrik yang lewat kabel ini atau kontak ini cuman kabel dua. Kalau yang GL100 itu kabel 4 untuk memutus arus aki. Kalau yang kabel 4 ini cuman untuk memutus arus dari platina atau CDI ya guys, lewat sini. Oke, terus ini bahannya tebal ya. Ini sebelah belakang, sebelah sini ini ada karetnya, itu model seperti ini. Terus ini adalah apa itu, besi untuk kolongan ya guys. Ini guys, ini udah enggak ada. Oh, ini ada satu, ini udah berkarat guys, tapi original. Ini bahannya tebal ya guys, dari besi biasa nih guys. Nah, ini kalau dijual itu mahal guys. Ini guys, kalau yang original itu mahal. Pangkonya itu bisa sampai 100 lebih ya guys. Ini untuk pangkonya saja, kalau kontaknya ini juga mahal. Ini original ya. Ini saya copot langsung dari CB guys. Ini guys, jadi tetap original. Ini masih semua ada, kalau yang ini udah hilang satu karetnya. Ini ada jendolanya, itu untuk pentokan ya guys. Ini ada pentokannya guys. Terus ini kalau kontaknya itu bahannya itu anu guys, aluminium ini guys, aluminium campur plastik guys. Ini tebel ya guys. Ini guys, ini original. Itu kalau yang imitasi itu anu guys, bahannya itu macam-macam, ada yang dari plat, ada yang aluminium. Tapi cenderung hampir mirip, detail mirip original, tapi enggak, lubangnya ini enggak seperti ini, enggak ada karetnya, cuman ini langsung dilubangin saja, langsung dibur. Kalau yang imitasi, kalau yang ori itu lubangnya besar segini, terus ini ada karetnya. Fungsinya karet itu untuk meredam getaran guys, biar ini enggak patah, ininya enggak patah ya. Kalau dapat mesin itu kan getaran mesin tuh, ini kalau enggak ada peredamnya itu gampang sobek. Seperti terencat-encat atau terkentul-kentul guys. Ini untuk sekedar informasi saja guys. Ini dudukan kunci kontak CB125 original plus kontaknya guys. Ini kontaknya jangan lupa, ini kabel 2. Kalau yang mau kabel 4 itu sudah modifikasi atau sudah kunci kontak yang lain, seperti Honda 90 set itu udah 4, kalau yang 2 itu masih CB100. Oke, terima kasih sudah menonton, tetap subscribe.